Berikut adalah keputusan perlawanan Liga Super Malaysia 2024 hari ini, pada minggu ke-12, Jumaat 27 September 2024. Untuk keputusan perlawanan hari ini, Johor Darul Ta'zim menewaskan Kuching City FC dengan jaringan akhir 2-1. Jaringan Johor Darul Ta'zim dijaringkan oleh Bersun Silva pada minit ke-48 dan Juan Muniz pada minit ke-81. Sementara itu, gol dari Kuching City FC dijaringkan oleh Barnaski Welter pada minit ke-84. Manakala pada perlawanan yang sedang berlangsung terdapat perlawanan antara Negeri Sembilan FC yang ketinggalan 2 gol menentang Kelantan Darul Naim FC. Kemudian untuk kedudukan Liga Super Malaysia selepas perlawanan ini, Johor Darul Ta'zim dengan 31 mata, Selangor FC dengan 22 mata, Terengganu FC dengan 16 mata, Kuching City FC dengan 14 mata, Sabah FC dengan 14 mata, PDRM FC dengan 14 mata, Perak FC dengan 12 mata. Kemudian Sri Pahang FC dengan 11 mata, Penang FC dengan 11 mata, Kedah Darul Aman FC dengan 9 mata, Kuala Lumpur City FC dengan 8 mata, Negeri Sembilan FC dengan 5 mata, dan Kelantan Darul Naim FC dengan 3 mata. Kemudian untuk perlawanan yang dijadualkan pada 28 September 2024, Terengganu FC lawan Selangor FC, jam 9 malam waktu Malaysia, di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kemudian ada perlawanan antara Sri Pahang FC vs Perak FC, jam 9 malam waktu Malaysia, di Stadium Perbandaran Temerloh. Seterusnya top gol sementara Liga Super Malaysia 2024. Bersun Silva dengan 14 gol, Ronnie Fernandes dengan 7 gol, Paulo Josu dengan 6 gol, Ifedayo Olusegun dengan 5 gol, Jordan Mintah dengan 5 gol, KPA Sherman dengan 5 gol, dan Stefano Brundo dengan 4 gol. Dan untuk assist teratas untuk Liga Super Malaysia 2024, Juan Muniz dengan 5 assist, Telmo Ferreira dengan 4 assist, Sonny Norda dengan 3 assist, Arif Aiman Hanapi dengan 3 assist, Heberti Fernandes dengan 3 assist, Hidalgo Gasparini dengan 2 assist, dan Matthews Davis dengan 2 assist.